pinjam dong, Mino. Jangan dong. Enak aja beli dong handphone sendiri. Ini aku beli dari Jepang. Wah. Iya dong, mahal sekali. Aku beli waktu itu di Citerep. Dari Jepang. Emang di Jepang ada ya Citerep? Ada. Kamu aja yang gak tahu. Ah, udah, jangan ganggu. Aku mau main poker dulu. Wah, jangan main poker itu. Ih, terserah aku. Makanya kamu beli dong. Jangan bisanya cuma minjem aja. Kamu ini mau jadi apa sih? Ah, capek aku punya teman sama kamu. Apa-apa pinjem, apa-apa pinjem. Kemarin aja kamu pinjem kapal jet aku. Ah, dasar pelit. Awas kamu ya. Aku akan beli nanti. Maming. Apa itu kamu? Manggil mami kamu? Wah, kamu punya hak sekarang manggil kamu, manggilnya. Gimana coba aku pengen dengar lagi? Mami. 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 Wah, kamu aduan ya. Awas ya. Aduan. Aduan. Emang aku kambing mau diadu. Mami. Awas loh, aku nanti gak bakalan ngasih tahu sama kamu. Udah, kamu kalau mau main game jangan pinjem punya aku. Kamu beli aja sendiri. Mami. Kasih pinjem no, kasihan. Mami. Asa terkompak kok iya mah ya. Aduh. Kenapa Chan? Kamu teriak-teriak di tengah jalan. Hah? Nanti dipajarkan sama orang-orang teh. Kamu ada masalah sama mami? Ini mami, aku beli handphone dong mami. Kayak si Mino. Si Mino mah bisa main game mami. Mami tepan kamu tahu sendiri. Kemarin teh mami teh baru kecopetan. Kulkas ada yang nyopet. Emangnya kulkasnya di mana, mami? Ya mami kantongin. Kok bisa? Kan berbentuk brosur, Chan. Mami ngelawak. Lucu mami, kenapa mami enggak dagang pocer aja? Lawak dagang pocer kamu teh. Udah, mami mah enggak mau beliin. Nanti kamu kalau dibeliin handphone kamu lupa sama keluarga. Kamu nanti lupa sama pelajaran kamu. Enggak mami, aku janji enggak bakalan. Pokoknya aku bisa menempatkan waktunya mami. Karena mami juga kalau apa dibeliin handphone buat anak, itu jangan dilihat negatifnya semua. Ada positifnya mami. Ah, semua informasi ada di situ, tidak hanya main games. Ada kita bisa lihat Google. Yang penting kan orang tua kasih bimbingan sama anaknya supaya tidak melihat bermain game dan yang tidak bukan-bukan begitu mami. Ah, itu tuh. Ini kenapa jadi emaknya yang diceramah? Siapa yang salah itu ini? Tapi benar juga, Chan. Iyalah, oke. Okay. Mami setuju sama apa yang dikatakan oleh Encan kalau seperti itu. Tapi ingat ya, kamu ambil yang positifnya saja. Dan kamu harus tahu waktu. Kalau misalkan waktunya kamu belajar, harus belajar. Jangan main handphone. Karena kebanyakan anak-anak itu lupa. Apalagi sekarang lagi marak game online di internet. Wah, itu tuh. Ya, anak-anak itu lupa belajar. Sampai ada yang digebukin sama bapaknya. Jadi kasus, macam-macam. Itu aja yang Mami khawatirkan. Karena satu-satunya harta yang paling indah itu adalah Encan di dalam keluarga mami. Iya mami, makasih mami. Tapi BTW. Aduh, pakai BTW. Udahlah mami, handphonenya gimana? Udah nunggu aja, kebetulan nanti si Ko Kim Hin mau datang kemari. Nanti kalau misalkan Ko Kim Hin kemari, nah nanti diomongin. Biasanya kalau si Ko Kim Hin mah sudah ready semuanya. Barang-barangnya gitu. Oh gitu mami. Makasih mami. Wah, Ko Kim Hin nyamar nih.
Aduh, selamat siang, Cedan. Selamat siang. Selamat aduh, siang. Lagi ngapain nih keluarga ini, keluarga sejahtera? Iya, alhamdulillah. Ini lagi ngobrolin masa depan, Mang Cepot. Oh, bagus tuh. Nah, begitu atuh, Cek. Ah, enggak ini, Mang Cepot. Apaan? Ini teh si Encan pengen beli handphone, ari kata mamih teh ya. Kata Cik Edah teh, jangan gitu maksudnya, dah kan lagi belajar, masih anak-anak gitu. Tapi si Encan teh keke. Tapi tadi si Encan ngasih ada positifnya, jadi bingung aja teh. Oh, maksudnya kalau positifnya mah gak apa-apa. Yang penting tidak lupa belajar, yang penting tidak lupa kema orang tua, begitu. Tuh, dengerin papa kamu ngomong. Aduh, papa dari mana? Papa dari mana? Papa. Iya itu mencepet, aku tuh mau buat pengen main game. Ya. Tapi aku juga bisa nempetin gitu. Ya kalau begitu mah bagus, dan yang penting jangan lupa waktu, kapan belajar. Dan harus banyak waktu belajarnya daripada main gamenya. Iya aku paham kok, aku berjanji tidak akan bermain game waktu belajar. Karena itu mengganggu pelajaran kita. Mari kita bermain pelajaran di bawah itu. Bagus, nah, bagus. Bagus kayak begitu, berjanji iya, ya. Kalau memang Chan berjanji, nanti Mami beliin. Iya, Mami. Aku berjanji. Mungkin, Kak. Lagu naon kok. Oh, tidak tahu. Ini jangan-jangan tukang kibok kurang tidur ini. Oi maklumi, tidak apa-apa. Oi maklumin, karena ini sudah lewat gongsi pacar. Oh kebetulan oi datang kemari, oi mau ngambil itu pesanan yang sudah oi pesan. Oh yang kemarin itu terasi Cirebon. Oh udah disiapin semuanya, tapi kok ini teh ada sesuatu nih kok. Engkau teh pandagang, mau beli handphone, ada enggak? Oh handphone mau model apa? Mau yang bentuknya tablet, mau bentuknya kapsul, mau bentuknya puyer, macam-macam. Komplit sih. Ada itu handphone bentuk puyer gimana kok? Oh, ada handphone yang kedengeran tapi tidak kelihatan handphonenya. Gaya betul itu mah. Ada yang touchscreen, ada yang toilkin, ada yang urutkin, macam-macam coy. Harganya berapa itu teh? Oh tergantung. Ada harga yang 750.000. Wah, murah. Ada harga yang 250.000. Ada harga yang 75.000. Oh. Ada harga yang 20.000. Oh. Dan yang itu bohong. Kenapa bohong pengen diomongin atau? Oh, kalau begitu mah tuh beli yang murah tapi bagus, yang ada buat pelajarannya, yang bisa internet. Nah, terus yang bisa buat main game cenah gitu. Oh, ada sebentar. Ini ada saya kasih harga 1.500.000, ini sudah murah banget. Di tempat lain ini 750. Bukan murah tuh, itu mah lebih mahal tuh kok. Oh? Lebih mahal tuh itu mah. Oh kalau situ beli ke rumahnya yang tempat teman OE itu 750, situ ongkos habis sekitar 1 juta. Kalau di OE ini diantarkan sendiri, OE bawa barang sendiri. Itu terserah kalau gitu, mau. Cek. Bisa ditawar enggak? Bisa. Berapa? Udah. Kasih diskon aja, 75.000 ya. Gimana? Jauh tuh ingat tuh Chan dari 1.750.000 mah. Ini anak belum pernah digigit sama pampi ha. Udah Mami beli aja Mami. Ya udah tuh kalau begitu mah beli aja 1 juta ya tuh ya. Oh tidak bisa. Kalau 1 juta itu tidak pakai casing. Kalau mau silakan. Tidak pakai casing. Mesin awungkul. Kalau mesinnya aja mah bagaimana tuh? Sudah. Sekarang oe kasih harga pas saja. 1,2. Wow. 1.200.000. Udah lempengin aja tuh 1,1 lah. 1.100.000 gitu. Tidak bisa. 1.050.000. Bagaimana? Aceh lebih murah, Cek. Ah udahlah, tuh sok beri ya. Nih duitnya. Oh, terima gaji. Oe ambil dulu ya, handphonenya ya. Tadi oe untung bawa stok ini. Asik. Sini. Sini kok. Kalau begitu oe pulang dulu ah.
Nah, terasinya nanti situ antar ke rumah weh ya. Iya, yang kok. Terima kasih kok ya. Oi, oi, terima kasih. Ah, tuh Chan sekarang mau udah punya handphone baru tuh. Asik. Jangan lupa ya, dan apa kejongjonan. Kenapa pada nungguin aku? Iya kan mau lihat Chan. Apa yang diliatin? Iya. Biarin aja. Loh. Tuh kan anteng sekarang mati aja, Cek. Kayaknya hebat pegang handphone-nya lihat. Waduh. Ya. Mami tinggal dulu ya. Chan. Mami tinggal dulu ya. Tuh kan, Ce. Chan. Mami tinggal dulu ya, Chan. Mami tinggal dulu ya, Chan. Mami tinggal ya, Chan. Mami mau masuk ke mau masuk eta Chan. Chan. Kamu disautin eta malah diem, diem, diem. Diam, diam. Oh, mami balik dulu, Chan. Mami pulang dulu, Chan. Hey, Chan, Chan, hey, Chan, Chan. Kok kamu gak nyautin, Chan? Tuh kan cepot zaman anak sekarang mah lihat. Iya begitu, katanya udah janji begitu. Tadi. Padahal Cedah teh seorang ibu yang melahirkan anaknya. Gara-gara handphone surga di telapak kaki sampai hilang. Iya, nggak sautin orang tua nanya, Chan, nggak disautin. Eh, coba mungkin sama kamu, Papa. Aduh, Papa, Chan, ini Ceda katanya mau pulang dulu. Wei, Chan, Chan, hei, Chan, lu kan anteng, mak janjinya gimana tadi? Eh, hey, Chan. Tuh salah itu, hei Chan. Salah tuh. Chan. Bukan anteng bisa. Kamu itu kadang-kadang ya berjanji-berjanji tapi suka bohong. Kemarin kamu gak sekolah. Kamu itu alasan sama mami. Nenek sakit. Kamu itu kebangetan padahal nenek kamu teh udah meninggal dibilang sakit. Oke gak masalah kalau begitu kamu sudah ingkar janji sama mami. Ini handphone akan mami ambil lagi. Ih, apa sih mami? Ganggu aja. Itu Chan, ditanya sama orang tua kok gak jawab-jawab gimana, anteng aja loh. Tuh kan, kamu sudah lupa dengan omongan sudah kamu. Sudah lupa, tadi janji. Janji kan gimana tadi? Gak akan lupa belajar, gak akan lupa orang tua. Gimana? Ih, pada berisik semuanya. Ya kenapa? Kamu main game begitu sampai lama begitu sampai melupakan orang tua dipanggil-panggil nggak nyautin itu nggak sopan tahu? Mami, 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 mami. Ada-ada aja nih si mami. Makanya papa nanya dulu. Aku bukan main game. Kenapa? Aku ini gimana cara menghidupin tombolnya nggak tahu. Aduh, ampun. Pantesan. Udah tuh kalau begitu mayo kita sama si Kokim Hin aja. Kamu teh ngomong atuh kalau enggak bisa teh jangan sok tahu, diam terus. Jadi enggak salah paham. Mami aja ngomong dulu. Nanya tuh kau yang ngejualnya. Aduh, kasihan ternyata Sinchan enggak tahu cara itu ngidupin gadgetnya, kasihan. Oke, untuk pemirsa di rumah jangan lupa subscribe video terbaru bukan sekedar wayang di channel yang ada di bawah ini nih.